Halo kawan-kawan, kembali lagi di Oz Channel MM. Buat para lelaki yang sudah menikah, sudahkah Anda merasakan perubahan pada sifat sang istri? Apakah si doi semakin terlihat cerewet, atau semakin pendiam? Nah, berikut perubahan sifat yang terjadi pada wanita setelah menikah. Pernikahan dianggap sebagai lembaran baru bagi pasangan yang menjalin hubungan. Katanya di saat seperti inilah semua sifat pasangan yang belum diketahui akan terlihat jelas. Bahkan sudah menjalani hubungan dalam waktu lama pun masih sering terkejut dengan perubahan dalam diri suami atau istri. Tak hanya kaum pria yang berubah setelah menikah. Para wanita pun umumnya menunjukkan perubahan besar setelah status berubah. Karena sifat hubungan dan tanggung jawab yang menyertai peran baru mereka pun berbeda. Perubahan apa saja yang terjadi pada wanita setelah menikah? Bangun di samping wanita yang kita cintai adalah suatu anugerah terindah. Tapi kita akan melihat wajah natural istri tanpa polesan makeup sedikit pun, di mana banyak bintik-bintik kecil menghiasi mukanya. Saat pacaran hal ini tidak akan terjadi, bukan? Saat malam pertama, hati berdetak kencang ketika ingin melihat tubuhnya yang mulus dan ketika ingin membuka pakaiannya. Ada perasaan tak sabar yang sulit dibendung. Tapi bagaimana dengan malam ketujuh dan seterusnya? Anda berbaring dengannya setiap saat. Tak ada lagi perasaan yang menggebu, meskipun istri tampil polos di hadapan Anda. Ini bagaikan menikmati anggur tua yang tak perlu dihabiskan secara terburu-buru, cukup perlahan dan dinikmati. Pria dianggap menjadi makhluk paling boros. Ketika wanita menjadi seorang istri, mereka akan berpikir dua kali untuk mengeluarkan uang. Dia akan memegang kendali untuk merencanakan keuangan dalam jangka panjang, dan lebih berhati-hati dalam pengeluarannya. Berbeda ketika saat masa pacaran, di mana mereka sangat royal dalam mengeluarkan uangnya. Ini merupakan keuntungan besar dari menikah. Perdebatan dan pertengkaran tak akan membuat wanita mudah melontarkan kata perpisahan, seperti saat masa pacaran. Di mana setiap sakit hati, mereka akan minta putus dan kemudian minta balikan lagi. Jika Anda tak menjumpai sisi protektif saat pacaran, Anda akan menemuinya ketika menikah. Anda harus siap-siap menerima ceramahnya ketika terlambat pulang ke rumah. Dan yang perlu diingat, setelah Anda menikah barulah kehidupan nyata Anda dimulai. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Oz Channel MM.